Assalamualaikum. Selesai dari hutan kota Bung Karno, saya mau naik MRT lagi supaya cepat sampai di Blok M. Ada beberapa hal di Blok M yang ingin saya perkenalkan kepada pemirsa. Yuk kita turun naik lift. Lift ini sebenarnya untuk orang kaum prioritas, orang tua, manula. Itu injakannya pemirsa, tekan liftnya itu pakai kaki untuk close pintu, untuk turun. Kita udah sampai di bawah pemirsa. Itu ada ibu-ibu sendirian, ada polisi. Sepi banget ya. Sepi pemirsa, kayak nggak ada orang. Ya Allah, kemana orang-orang kayak film horor jadinya. Ini memang bukan jam sibuk pemirsa, tapi ini sepinya keterlaluan. Nggak ada orang ya? Mana orangnya? Turun pemirsa sendiri. Temanin saya pemirsa, takut. Nggak ada orang ya? Saya masuk terowongan bawah tanah. Ya ampun. Sendiri ya. Aduh, mana orang-orang nih? Benar-benar nggak ada orang pemirsa. Ada satu orang kakek-kakek. Betul nggak orang tuh pemirsa? Teman-teman nggak orang pemirsa. Mana orang nih? Atau ada satu orang pemirsa? Jangan-jangan psikopat pemirsa. Satu di sini, satu sana. Gak ada orang. Orang tak itu pemirsa yang berdiri itu. Sepi. Datang keretanya pemirsa. Alhamdulillah datang.